Yo guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel. Tempat dimana kamu bisa dapetin review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi. Dan kali ini, Minwatch bakal pilih 2 dress watch dari Seiko Presage yang baru aja rilis ke Oktober kemarin. Dan langsung aja kita buka boxnya ya. Here we go! Lihat pak, mewah parah! Dilihat dari angle mana aja, tetap bikin jatuh cinta. Well, fans Seiko garis keras pasti paham dengan sekali lirik. Yes, ada yang istimewa di dialnya, beda dari Seiko Presage biasanya. Nah, kita tahu Seiko Presage itu seringkali bermain warna dan tekstur ya, tapi kali ini going extra miles, bukan open heart atau skeleton, tapi cut out dial. Unik parah, pak! Oh iya pak, yang mau kejutan, gaji aman tapi gaya terdepan, tonton video ini sampai habis ya. Soalnya di akhir video kita udah siapin surprise nih buat kalian. So, stay tune! Nah, kayak yang tadi udah gue mention, dial jam tangan ini super atraktif pak. Ada cutout atau guntingan berpola, sehingga kita bisa intip movement di dalamnya. Bisa dibilang ini gebrakan desain dari Seiko ya, tetap mempertahankan siluet klasik ala dress watch, tapi ditambah sentuhan modern. Dan karena duo ini termasuk seri Cocktail Time, warna dialnya masih terinspirasi keindahan koktail. Tepatnya, koktail buatan bartender Hisashi Kishi dari Star Bar Tokyo yang terkenal. Yang merah ini, tipe SSA457J1, terinspirasi koktail Red Brick. Sedangkan dial warna light gold ini, tipe SSA455J1, mewakili koktail Illumine. Yuk sekarang langsung aja kita bahas spesifikasinya. Diameter case-nya 40,5mm, ketebalan case 11,5mm, lug to lug 47,5mm, lug width 20mm. Case material stainless steel, strap material leather strap, glass material box shaped hard lex crystal. Automatic movement kaliber 4R72 dan water resistance 5 bar. Nah, meskipun keduanya hadir dengan spesifikasi yang sama, cuma beda di warnanya aja, duo tampan ini juga limited edition loh. Masing-masing terbatas 5.000 unit di dunia. Nah, ada yang menariknya lagi nih. Ada yang istimewa dari automatic movement-nya. Kalau dilihat dari cutout dial ataupun see-through cashback, kalian bisa lihat movement-nya diberi finishing warna gold. Makin mewah, pak. Udah desainnya atraktif, termasuk limited edition, build quality-nya juga juara. Apalagi alasan buat nggak jatuh cinta, pak. Kalau Minwatch sih pengennya langsung bungkus ya. Langsung aja cek di jamtangan.com. Seiko Presage Cocktail Time ini dibanderol 6 jutaan. Oke deh, sekarang buat kamu yang pasti udah nggak sabar nungguin kejutan dari Minwatch nih. Pengen kan dapat jam tangan gratis? Nah, kali ini Minwatch mau lempar Seiko Chronograph tipe SNN187P1 buat kamu yang beruntung. Cara ikutannya gampang banget. Yang pertama, wajib subscribe channel ini. Yang kedua, like video ini. Dan yang ketiga, jawab di komen pertanyaan. Seiko Presage SSA457J1 yang baru aja Minwatch review, diproduksi berapa unit? Nah, jangan lupa juga cantumin akun Instagram di jawaban kalian biar gampang kita kontak. Pemenangnya bakal diumumkan pada tanggal 30 Desember 2022. So, langsung aja tulis jawaban kamu di kolom komen, siapa tahu kamu yang hoki. Thank you buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video!